Sahabat Kompas.com sempat menjadi buronan Polresta Manado, Bribtu Kristi Sugiarto tiba di Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 10 Februari 2022. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Perlindungan Sirait. Sebelumnya Bribtu Kristi ditangkap Propam Polda Metro Jaya di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 9 Februari 2022. Kristi dikabarkan sudah meninggalkan tugas sejak 15 November 2021 dan telah ditetapkan sebagai buronan oleh Polresta Manado sejak 31 Januari 2022. Sementara itu, Polresta Manado sudah ajukan pemberhentian tidak dengan terhormat terhadap Bribtu Kristi melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena telah meninggalkan tugas tanpa izin 30 hari secara berturut-turut.